Halo semuanya, selamat datang di Channel Next Trend. Kalau minggu lalu kita udah belajar nih bagaimana cara memindahkan instalasi game di Steam. Kali ini gue akan ajarin gimana cara memindahkan instalasi game juga, tapi di Epic Game Store. Sebagai disclaimer, Epic Game Store ini nggak punya fitur selengkap di Steam. Jadi memang ada beberapa trik yang harus kalian lakukan bagi yang ingin memindahkan instalasi game, mungkin karena harddisknya penuh atau pindah ke SSD baru. Gimana caranya? Gampang banget. Bersama gue Bagus, ini adalah cara memindahkan instalasi game di Epic Game Store. Oke, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara memindahkan ya, game di Epic Game Store. Seperti tadi yang sudah gue bilang, Epic Game Store itu nggak punya fitur yang bisa mindahin transfer game antar drive seperti Steam. Tapi tenang aja, karena ada triknya. Ya, caranya itu kurang lebih mirip seperti waktu kita belajar cara backup game di Epic Game Store, yang dimana dia nggak punya fiturnya, cuman ada triknya. Nah, sekarang gue udah buka nih, ini Epic Game Store gue, ini library gue, akun gue namanya Macan Tutul. Kalau mau di-add juga boleh, terserah. Gue akan accept. Nah, gue akan coba pindahin game, mungkin yang kecil aja kali ya, ini Automa Chef. Ini game, ya cukup seru, teka-teki gitu ya. Nah, di sini dia sudah diinstal dan dia tuh ada di file. Seingat gue sih ini ada di D ya. Nah, gue mau pindahin game ini. Gimana caranya? Pertama, kalian buka dulu folder di mana game ini diinstal. Nah, gimana cara carinya? Gue sih ingat kalau itu gue simpen di D, folder game dari Epic. Nah, tulisannya Automa Chef. Kita mau pindahin game yang itu. Nah, di sini kita copy. Kita pindahin ke folder sementara. Misalkan inilah ya, bolehlah di sini. Ya, ini misalkan gue pindahin ke E, ini folder sementara, atau ke F aja deh. F, ini ada folder sementara. Kita copy, kita paste, oke. Nah, sudah. Sekarang kita kembali ke Epic Game Store. Kita Automa Chef ini kita uninstall. Nah, kalau sudah di-uninstall, sekarang kita buat folder baru di drive tempat kita ingin install game. Misalkan gue mau install di misalkan di F juga deh, gitu ya. Gue tulis di sini game dari game Epic ya. Oke, game Epic. Sudah, kita buka Epic Game Store lagi. Nah, tadi game Automa Chef ini kita install. Nah, di bagian browse, kalian pilih folder yang tadi barusan banget kita buat. Di F, game dari Epic, select folder, udah, klik install. Dia akan memulai proses download, tapi kita tunggu dulu sampai mungkin sekitar 20, ya, udah, sekitar 20-an megabyte aja. Sudah, kita klik X di sini. Oke. Kita tutup Epic Game Store-nya. Nah, tadi kan di sini game Epic, langsung ada folder Automa Chef. Nah, ini kita delete. Sudah di delete, kita pilih yang file backup-an tadi ya, yang tadi kita copy sebelum ini, itu file yang copy pertama tadi. Kita pindahin ke game Epic, ke folder game Epic tadi. Paste. Oke, kalau sudah kita buka lagi Epic Game Store. Nah, kita buka library. Nah, di bagian tadi kan Automa Chef, pastikan dia tulisannya resume ya, atau resume. Kalau dia bukan resume, artinya prosesnya gagal, kalian boleh mulai lagi dari awal. Di sini kalian klik aja. Oke, dia akan verifying. Dia akan verifikasi datanya. Udah deh. Kalian nggak perlu nungguin download lagi. Udah selesai. Game-nya langsung terinstall. Dan ini juga akan berlaku untuk game-game lainnya. Cuma sebagai catatan ya,
kadang untuk game-game yang berukuran besar atau mungkin game ini udah lama nggak kalian mainin, ketika kalian selesai semua proses ini, dia akan melakukan proses download. Nah itu bukan download game utamanya sebenarnya, dia akan mendownload update yang diperlukan. Itu sering banget terjadi kayak gitu. Cuman ini jauh lebih baik dibandingkan kalian install terus install ulang tanpa melakukan proses yang tadi kita lakukan. Udah gitu aja, gampang banget. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat kalian yang masih keluar, jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan, supaya kita bisa ketemu lagi lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.